Alhamdulillah akhirnya kita nyampe di Kampung Wisata Ciomas atau yang disebut Kuaci. Wah, jadi ini nih berwisata sambil beramal. Jadi kenapa nih udah jalan-jalan tapi kita beramal juga? Karena 30%-nya bakal disumbangkan ke salah satu ponpes. Nah, halo pemirsa Sultan TV, aku Wahuy. Aku bakal ngajak jalan-jalan di tempat wisata, kulineran juga. Pokoknya seru deh. Ikutin aku terus. Kita lihat sekarang di Kuaci, Kampung Wisata Ciomas. Ikutin aku, cepetan. 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 Tiket masuknya? Tiketnya 5.000. 5.000 untuk satu orang? Untuk satu orang. Aku mau satu. Tuh. Iya. Satu. Mamang mau masuk kan? Mamang kameramen. Mau. Kedua deh berarti. Dua ya. Iya. 10.000. Oh, 10.000. Iya. Ya. Ada enggak? Mang. Iya. Oke, langsung. Wah. Tuh, lihat tuh. Adem banget suasananya, bener-bener ya, jauh dari kota nih, bener-bener kalau pengen tenang, pengen jalan-jalan sama keluarga, sama temen-temen, wah ini pak udah paling cocok tempatnya, happy banget. Ada, nanti kita lihat kesana tuh, depan. Wah, ada panahan, ada berkuda juga, wah ada hewan-hewan juga, jadi anak-anak itu pasti happy banget main di sini. Kalian dari Serang, dari Cilegon, dari Pandeglang, daripada jalan-jalan jauh, mendingan ke Kampung Wisata Ciomas. Dan ini baru dari tanggal 5. Cepetan datang, masih seger banget, masih fresh banget. Ada kafe juga, tenang aja kalau mau makan, minum di sini ada semuanya. Langsung kita lihat mainan-mainannya, ada apa aja. Aku pengen berkuda tuh. Kayaknya aku udah lama gak berkuda. Kita berkuda. Bang! Mau naik kuda? Enggak, saya juga mau naik ini. Ih, saya duluan. Enggak, Bang, saya dulu. Lah, Abang kuda, Abang ininya kan yang punyanya? Enggak, saya mau naik ini, Bang. Aduh, saya duluan dong. Enggak, saya ini makanya saya juga pegang nih, saya nungguin Abangnya. Enggak, gitu, Bang, saya dulu, Bang. Saya udah lama. Saya dari kemarin. Udah, enggak, kan? Dari kemarin juga saya. Udah, saya dulu. Dah. Diam dulu, Bang. Abang ini kalah, Bang. Enggak bisa, Bang, saya dari kemarin, Bang. Ya Allah, saya cuma nunggu Abangnya mana ini. Saya juga susah pegang ini. Bukan kan. Abangnya, bukan Abang. Bukan. Ya udah, saya duluan deh. Enggak ada, Bang. Kalau bisa sok, saya aja enggak bisa. Mana Abangnya, mana Abang? Enggak tahu nih. Aduh. Mana lagi Abangnya? Tungguin lama banget lagi nih. Gitu, nanti aku pernah lihat nih. Kamu sering ada di YouTube ya? Tapi dulu berkumis. Enggak, bohong. Itu mah bukan saya itu mah. Kamu itu. Enggak, bukan. Kamu Rizwan kan? Aku tahu. Iya bener. Wah, kita ketemu di sini. Iya nih, aduh. Udah kamu ikut aku aja. Jalan-jalan. Tapi aku mau naik kuda. Iya, nanti naik kuda. Jalan-jalan mau enggak? Jalan-jalan kemana? Di sini aja sih. Oh, boleh deh. Woi, ikut temenin aku ya. Ikut ya. Tapi ini sama Sultan TV ya. Tapi ini kuda gimana? Nanti kita ganti-gantian naiknya, oke? Okay? Banyak kuda kok, tenang. Oke, siap deh. Yaudah, oke, ya udah. Oke, langsung naik. Iya, kita naik. Eh, Bang, mana Bang? Oh, Bang. Abangnya mana? Abangnya. Gitu, jalan, nanti jalan. Kayak gini. Bang, dari mana aja? Dari warung. Oh, dari warung. Oh, dari warung tuh. Bisa ini enggak bisa. Ini tapi boleh anak muda kayak kita naik ini. Bukan anak-anak doang ya. Boleh ya. Yuk, kamu duluan deh. Naik nih. Ya, naik. Kamu dulu deh. Ih, ya udah, boleh nih. Dua. Bukan ada dua, bahkan ada banyak. Oh, ada banyak ya. Banyak lagi diumpetin. Iya. Ada juga yang di
cuci di steam. Waduh, steam lah. Itu juga. Apain motor dong. Kita makan siang dulu karena di sini ada makanan minuman yang rasanya enak-enak. Wow. Langsung aja. Makan. Makanannya udah dateng nih. Iya, laper kan? Waduh, lapar banget, Iya, jadi di sini tuh memang intinya adalah tempat makannya. Tempat makan. Wahana-wahana yang tadi kita lihat, hewan-hewan yang tadi kita lihat itu bonus. Jadi di sini kalau orang tua nggak perlu bingung lagi kalau anak-anaknya bete karena ada tempat main juga. Betul. Gitu. Langsung aja kita santap makan. Ya. Oke, okay, siap. Okay. Nih gue pesen nasi timbel, karedok. Sayur asem pastinya. Wah, ada minumannya. Minumannya segar banget ya. Iya, Golden Island ini. Dan ini uniknya itu ada ini teh ya, sebenarnya ini teh ya. Oh, ini teh ya. Uniknya pakai bambu gitu nih. Langsung aja, sudah lapar. Iya. Cuci tangan dulu. Pakai basen dong enggak? Langsung aja. Pakai tangan. Orang Indonesia ya. Bener. Enak pakai tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Sambelnya juga nih. Wah, sambel terasi ya. Kita tuangin ya. Iya. Kalau saya di ini. Oh, enggak. Enggak. Kalau lu cocok ya? Dicocok. Kalau gua dituangin. Ya. Tempenya dulu sama nasi. Coba. Lu ayam langsung ayam coba. Jadi selain kita makan di sini, adem juga sama sekitar sawah gini ya udah. Bener banget. Kapan lagi makan tapi suasananya enak banget. Bener. Tapi ini jadinya ngantuk sebenarnya. Ngantuk? Enggak sih. Kan nggak mungkin. Iya maksudnya sejuk gitu ya. Pakai ayam, pakai sambal, pakai nasi. Wow. Enak banget ya, tempenya enak banget. Nasinya juga lembut banget, ayamnya juga enggak keras ya. Benar. Empuk banget. Yang utama itu sambelnya itu the best. Nah, sambelnya tuh nonjok banget. Kalau bener-bener nonjok beneran mah bonyok ini muka bener, kita. Bener. Soalnya enak banget. Kalian harus cepet-cepet datang ke kampung wisata Ciomas di daerah Talagawarna, Kecamatan Pabuaran. Cepetan datang karena enak banget, makanannya enak, wahana-wahananya juga seru banget. Suasananya the best. Sejuk ya. Sayur asem. Wow. The best ini. Mumpung anget ya. Wah. Kameramen mau? Kameramen mau? Itu udah bisa berkata-kata. Coba kita cobain karedok juga. Sampai lupa nih ya. Iya, bener-bener. Sini aja sini. Pakai karedoknya tuh. Langsung aja cocok ya. Cocok. Redoknya. Gimana? The best. Oh, bisa bahasa Korea kan, Rizwan? Coba gimana? Cincor agon. Ya bunda. Ah, ceh. Ini tuh Korea ya. Wah. Karedok pakai nasi, pakai sambal. Cocok ini benar. Enak. Ini cocok emang the best. Enak di tengah-tengah sawah lo. Iya yo, bener kali yo. Wah, makan karedok jadi bisa bahasa Korea. Ayamnya lembut banget nih. Ih. Wah.
Nih. Minumannya juga nih yang segar-segar. Apa itu? Nih. Apa itu? Apa itu? Ini kopi lokal milk. Wah. Hmm. Segar banget nih. Ada kopi campur susu, tapi kayaknya ada kayak gula aren gitu sih. Rasanya. Manis oke lah. Jadi mungkin banyak yang mungkin bisa jadi kecewa karena wah tempatnya udah bagus tapi makanannya kurang kan? Bener. Tapi ini enggak. Tempatnya asik banget, main sama keluarga sama teman-teman enak banget, tapi makanannya juga enak banget. Gue jamin makanannya enak banget ya. 10/10 ya. Masa gue ini aku pesen Golden Island. Waduh, nggak tahu dari namanya nih. Soalnya gue biar mulut gue tuh biasa teh manis. Tapi ini minuman-minuman yang asik banget. Tapi tempatnya di kampung memang. Tapi minuman-minumannya dari western gitu ya, ala modern banget, langsung ala barat gitu ya. Wow. Wah, seger banget, apalagi ada sodanya bikin di dalam tuh. Enak banget. Wah, anginnya sepoi-sepoi. Kalian wajib sih kesini. Cepetan. Seru-seruan udah. Makan kenyang? Udah juga. Pokoknya di kampung wisata Ciomas ini, di desa Telaga Warna, Kecamatan Pebuaran ini, iya, asik banget, seru banget. Kalian harus datang ke sini sama keluarga, sama teman-teman. Betul? Betul, sama selingkuhan boleh, sama pacar boleh. Oh, boleh. Semua boleh lah, yang penting boleh. Sini meramaikan aja. Iya, pokoknya kalian wajib ke sini. Terima kasih Wan, udah ya datang dan udah mau bareng-bareng sama Sultan TV. Jangan lupa like, komen, dan share Sultan TV, oke? Okay? Komen juga kalau pengen rekomendasi atau tempat wisata kuliner yang seru-seru. Komen ya, oke? Okay?